Benar, Paman Tian sudah kembali. Hua Sanlan tersenyum, di bawah ekspresi kegembiraan Hua Yunlong yang tak terlukiskan, dia perlahan mengangguk. Aduh, Hua Yunlong tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan bergegas keluar istana. Paman Long, kamu belum mengatakan apapun. Hua Sanlan terus bertanya, tapi dia sudah menghilang tanpa jejak. Dia hanya bisa terkekeh dan meregangkan tubuhnya. Dia berjalan menuju meja lagi dan bergumam dengan wajah pahit, "Hidupku sangat sulit. Kenapa aku menjadi raja? Huh, aku harus memikirkan cara untuk melarikan diri dari kurungan ini." Meninggalkan banyak keluhan, dia terus membaca buklet tersebut. Bang! Pintu istana pangeran langsung didobrak hingga terbuka. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana dan seluruh pintu menjadi bobrok. Sosok hijau muncul. Siapa? Sesosok bergegas keluar dan berhenti di depannya. Wajahnya sudah tua, tapi punggungnya tidak lagi bungkuk. Sepasang matanya yang keruh bersinar. Bagaimana bisa pengurus rumah tangga bungkuk ini sekarat? Itu jelas merupakan ahli tersembunyi. Pak tua, kamu bahkan tidak mengenaliku. Hua Yunlong meluruskan jubahnya dan menatapnya sambil tersenyum. Pangeran Yunlong, tubuh Huagu sedikit gemetar. Dia menundukkan kepalanya dan langsung menarik kembali auranya. Baiklah, Gu tua, bawa aku menemuinya. Hua Yunlong melambaikan tangannya dengan santai dan mengikuti Huagu ke aula. Wajah lamanya penuh kegembiraan. Yang mulia, lihat siapa yang datang. Wajah Huagu juga penuh kegembiraan. Dia dengan lembut memanggil Hua Yuntian yang sedang mengusap alisnya. Siapa di sini? Menurunkan lengannya, Hua Yuntian mengangkat kepalanya dan melihat wajah yang dikenalnya. Kakak panjang dia segera berdiri dan berseru dengan penuh semangat. Yun Tian, kamu sudah kembali dan kamu bahkan tidak datang untuk menyambutku. Apakah kamu tidak memandang aku, kakakmu, di matamu? Hua Yunlong dengan cepat berjalan ke depan dan menamparkan bahu Hua Yun Tian. Meskipun nadanya mencela, tidak ada celaan dalam ekspresinya. He he. Hua Yun Tian tidak menjelaskan. Kedua bersaudara itu saling tersenyum dan berpelukan erat. Melihat adegan ini, Hua Gu juga dengan acuh tak acuh tersenyum dan diam-diam mundur. Setelah beberapa saat, kedua bersaudara itu berpisah. Yun Tian, racunmu. Hal pertama yang terlintas di benak Hua Yunlong adalah racun Hua Yun Tian yang belum disembuhkan. Dalam sekejap, dia mengerutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Hehe, aku sudah lama membuangnya. Hua Yun Tian terkekeh dan melambaikan tangannya. Kakak Long, duduk. Diusir. Hua Yunlong tercengang. Kemudian, Hua Yun Tian memberinya penjelasan lain. Apakah tamu, Apakah Feng Hao yang mengeluarkan racun panas dari tubuhmu? Mendengar ini, Hua Yunlong yang baru saja duduk tidak bisa lagi duduk diam. Matanya melebar. Iya, itu dia. Hua Yuntian mengangguk, mengakuinya. Kemudian, dia berkata dengan cemas, Saudara Long, meskipun kamu mengetahui hal ini, aku harap kamu tidak mengganggunya. Yang terbaik adalah membiarkan alam mengambil jalannya. Apa maksudmu? Memainkan kartu emosional. Sebagai orang pintar, Hua Yunlong secara alami dapat memikirkan semua aspek. Sebagai kepala sekolah Akademi Moon, dia sangat menyadari pentingnya seorang pemuda yang setidaknya memiliki tingkat mendalam atau bahkan apoteker tingkat bumi menahan, memenjarakan. Hanya orang idiot yang melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mendekatkan satu sama lain adalah melalui cinta. Itu benar. Hua Yun Tian tersenyum dan mengangguk. Saya mengerti sekarang. Mata Hua Yun Long menyipit. Pantas saja Kuang Yi Tua yang pelit datang mencarinya. Dia pasti sudah mendengar kabar. Dengan demikian, tindakan Kuang Yi yang tidak biasa dapat dijelaskan. Semuanya tersaji di hadapannya. Seketika, dia merasa segar. Kuang Yi, Presiden Persatuan Apoteker, Hua Yuntian mengangkat alisnya, karena insiden dengan Apothecary Guild, dia belum mendengar apapun tentang hal itu. Siapa lagi kalau bukan dia. Mengenai hal ini, Hua Yunlong masih sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, identitas seorang apoteker lebih tinggi daripada seorang pejuang. Jadi bagaimana jika dia kuat, bisakah dia tidak sakit? Kakak Long, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Hehe, he. aku berjanji, Kuang Yitua yang pelit itu tidak akan bisa menariknya pergi. Hua Yuntian terkekeh dan dengan santai melambaikan tangannya. Tekad Feng Hao untuk menjadi kuat membuat Hua Yuntian menghela nafas. Menggunakan budidaya prajurit untuk memurnikan kristal ganjil, ini adalah bukti yang cukup atas tekadnya. Tidak bisa menariknya pergi. Hua Yunlong sedikit terkejut. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya menyadari. Itu benar, akan sangat sia-sia bagi ahli bela diri seperti dia untuk fokus belajar kedokteran. Oh. Mendengar evaluasinya, mata Hua Yuntian menyipit. Mungkinkah dia membuat masalah lagi di akademi? Hah. Baru tiga hari sejak dia masuk akademi, tapi pengadilan luar dan pengadilan dalamku telah dijungkir balikkan olehnya. Dia sangat mampu. Tadi malam, dia mengalahkan Yun Hu di depan umum dan bahkan mengatakan bahwa dia akan menantang gadis itu Yun Ying dalam satu setengah bulan. Saat berbicara, Hua Yunlong juga sangat emosional. Bagi seorang anak laki-laki berumur 14 tahun untuk bisa melakukan hal ini, bukanlah hal yang mudah. Yun Hu, Yun Ying. Hua Yun Tian mengerutkan kening dalam-dalam dan segera bertanya, Saudara Long, apakah tidak ada yang lain? Keduanya adalah dua orang yang paling dihargai Yun Xiong. Pada saat yang sama, dia juga sangat ketat terhadap mereka. Mereka juga sangat jelas dengan kepribadian Yun Xiong. Jika keduanya menindas orang lain dengan kekuatan mereka, Hua Yun Tian masih sulit mempercayainya. Yang lain tidak, Hua Yun Long tertegun dan menggelengkan kepalanya. Melihat ekspresi khawatir di wajah Hua Yun Tian, dia pun menghiburnya. Yun Tian ini hanya tantangan antar anak, tidak ada yang salah dengan itu. Tantangan adalah sesuatu yang terjadi berkali-kali dalam sehari di pengadilan luar dan pengadilan dalam. Tanpa tantangan, di manakah seseorang dapat menemukan motivasi untuk berkembang? Baginya, tantangan seperti ini jelas merupakan hal yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan tantangan antar siswa di akademi WIN Moon sangat longgar. Saudara Long, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dia memiliki konflik yang sangat mendalam dengan seseorang di keluarga Yun, bahkan mungkin kebencian. Hua Yun Tian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setiap kali dia memikirkan ekspresi Feng Hao, ketika dia menyebutkan "keluarga Yun", bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Apa ada hal seperti itu? Mendengar ini, Hua Yunlong juga mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Aku menyaksikan kedua anak keluarga Yun tumbuh dengan mataku sendiri. Mereka tidak pernah meninggalkan ibu kota. Bagaimana mungkin? Tidak, gadis itu Yun Ying keluar dan membawa kembali seorang gadis kecil. Mungkinkah itu terjadi? Bahwa ini adalah penyebab semua ini. Gadis kecil. Mata Hua Yun Tian berbinar dan dia bertanya, Kakak Long, apakah gadis kecil itu dari kota Yulan? 142. Kota Yulan, saya kira demikian. Setelah berpikir sejenak, Hua Yunlong mengangguk. Oh tidak. Ekspresi Hua Yuntian berubah drastis. Jadi gadis Yunying itulah yang menyebabkan masalah. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Mereka berdua berasal dari kota yang sama, dan Yunying pernah kesana dan membawa seseorang kembali. Sesuatu pasti telah terjadi. Apakah dia dari kota Yulan juga? Mulut Hua Yunlong bergerak-gerak. Ya. Hua Yuntian mengangguk. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan suara lebih keras. Apa yang gadis itu pikirkan saat itu? Apakah dia meremehkannya karena dia non elemen? Aku sangat marah. Aku akan bertanya pada gadis itu, "Tunggu, Hua Yunlong menghentikannya." Yun Tian, menurutku, kita harus membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Ini bukan masalah besar, bertarung saja selama mereka tidak berselisih. Kakak Long, kamu tidak mengerti. Begitu Klan Yun disebutkan, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kebenciannya terungkap secara langsung, jelas sekali bahwa ini bukanlah konflik biasa. Hua Yun Tian menggelengkan kepalanya. Yun Xiong juga diracuni, sama seperti aku, dia mungkin diracuni oleh para bajingan dari sekte Bayangan Gelap itu. Jika mereka jatuh karena ini, Yun Xiong tidak akan punya harapan. Saat dia berbicara, nadanya sedih. Air mata menggenang di mata lamanya. Apa? Yun Xiong diracun? Kapan ini terjadi? Mata Hua Yunlong melebar karena terkejut. Karena kami takut perang, kami tidak menyebarkan berita ini. Hua Yun Tian menoleh dan menahan air matanya. Lalu, dia menoleh dan menjelaskan. Ini merepotkan. Hua Yunlong berdiri dan menghentakkan kakinya. Alisnya berkerut, matanya berkilat dan dia berkata dengan suara rendah, Westmist tidak bisa kehilangan Yun Xiong. Jika tidak, moral tentara akan terguncang. Memaksa, memancing. Hua Yuntian tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan berkata perlahan, "Bujukan. Tidak ada gunanya melawan ahli pengobatan. Memaksa, Saudara Long, pernahkah Anda mendengar tentang apa yang terjadi di dataran es?" "Ya." Hua Yunlong mengangguk, pada saat itu, banyak orang dari ibu kota kerajaan pergi dan halaman dalam juga mengirimkan tetua keempat, tetapi dikatakan bahwa seorang yang mulia muncul dan mengambil kristal ganjil itu. Memaksa kembali beberapa leluhur marsial dan puncak raja keraes alam leluhur marsial dengan satu telapak tangan adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh marsial sein biasa. Hehe. Hua Yuntian tertawa getir. Saudara Long, yang mulia yang disebutkan oleh penatua keempat adalah dia. Apa? Mendengar ini, tubuh Hua Yunlong bergetar hebat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ada dua pria berjubah hitam, dan saya salah satunya. Pada titik ini, Hua Yuntian tidak punya pilihan selain memberitahunya rahasia ini untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang di luar batas. Bagaimana ini mungkin? Hua Yunlong masih tidak percaya. Dia telah melihat kekuatan Feng Hao dengan matanya sendiri. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang master bela diri tingkat menengah. Tiba-tiba, hatinya bergetar dan tanpa sadar dia berteriak, mungkinkah dia telah menguasai keterampilan rahasia legendaris? Ya. Di bawah tatapan langsungnya, Hua Yuntian mengangguk dengan berat. Hai. Hua Yunlong menghirup udara dingin ketika dia mendengar jawaban tegas. Pemuda itu bukan hanya monster, dia juga monster super. Jika dia benar-benar menguasai keterampilan rahasia yang menantang surga dengan identitasnya sebagai apoteker, maka dia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kerajaan kabut barat. Tapi, kenapa dia merebut atribut es kristal aneh? Dia tidak memiliki atribut. Saya sangat yakin akan hal ini. Ini adalah hal yang wajar di benua Tianwu. Fisik tanpa atribut tidak akan mampu menyempurnakan kristal ganjil dengan atribut apapun. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Anda, tidak ada kemungkinan sukses. Jika kamu memaksakannya, satu-satunya jalan keluar adalah meledakkan tubuhmu. Dia sudah menyempurnakannya saat itu dia hanyalah seorang prajurit bela diri. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Hua Yuntian dipenuhi dengan emosi. Menurutnya, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dilakukan Feng Hao. Semua yang dia lakukan bertentangan dengan akal sehat, namun di tangannya, hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat menjadi hal biasa. Apa, dia benar-benar menyempurnakannya? Mendengar apa yang dia katakan, bola mata Hua Yunlong hampir keluar. Memekik, sungguh monster. Ya, akulah yang melindunginya. Hua Yuntian menghela nafas. Ini Hua Yunlong terdiam melihat senyum pahit kakaknya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk secara paksa menekan rasa shock di hatinya. Memperbaiki kristal ganjil dengan budidaya prajurit bela diri. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya bergerak-gerak beberapa kali. Betapa menantangnya dia sebelum hal itu berakhir. Terlebih lagi, setelah dia menyempurnakan kristal ganjil, warna inti bela diri miliknya tidak berubah sama sekali. Namun inti sari bela diri miliknya mengandung kekuatan atribut es. Memekik. Mendengar ini. Hua Yunlong langsung mengumpat dengan keras. Bukankah ini sebuah penipuan yang keterlaluan? Dengan pengalamannya, dia secara alami memahami makna di baliknya. Esensi bela diri seperti itu bisa dikatakan penipuan. Di masa depan, entah berapa banyak orang yang akan jatuh karena hal ini. Ini sudah tidak penting lagi. Jika kita ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, kita harus mulai dari Yunying. Jadi, saya harus menanyakan gadis itu dengan jelas. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Hua Yuntian mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Itu tidak pantas. Hua Yunlong menghentikannya dan menjelaskan, tunggu satu setengah bulan. Jika tidak, hal itu akan mempengaruhi kelanjutan tantangan dan bahkan kemajuan. Ini. Setelah mendengar perkataannya, Hua Yuntian juga menyadari bahwa dengan kepribadian Feng Hao yang keras kepala, jika ada kesalahan selama tantangan, itu hanya akan memperdalam kebenciannya. Sambil menghela nafas sedikit, dia berkata dengan wajah penuh perubahan, sekarang, ini satu-satunya cara. Baiklah, Yuntian, Yun Xiong akan baik-baik saja. Selama masih ada secerca harapan, kita tidak boleh menyerah. Situasi saat ini jauh lebih baik dibandingkan saat kamu 10 tahun yang lalu, bukan? Hua Yunlong berjalan mendekat dan dengan lembut menepuk bahu Hua Yuntian sambil menghiburnya. Dia tahu bahwa mereka berdua adalah saudara dan mereka akan hidup dan mati bersama. Ini bukanlah janji kosong. Jika bukan karena tidak ada orang lain di kerajaan yang bisa mengambil alih posisi Marsekal, Yun Xiong pasti sudah lama meninggal. Waktu berlalu dengan cepat. Meskipun para siswa menantikan tantangan dalam satu setengah bulan, tidak ada yang berani mengendur dalam kultivasi mereka. Dalam keadaan seperti itu, tertinggal berarti dipukuli. Siapa yang mau dipukuli? Dua hari ini, Feng Hao mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Wan Xin juga memahami hal ini dan tidak memiliki keluhan apapun. Zaza. Busur petir berwarna putih merah melingkari tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, gelombang martial origin keluar dari tubuhnya dan menghantam dinding di sekitarnya, menyebabkan serangkaian suara keras. Saya akhirnya berhasil menerobos. Feng Hao perlahan membuka matanya. Cahaya dingin muncul di pupil matanya. Setelah dua hari berkultivasi dengan keras, dia akhirnya berhasil menembus Master Bela Diri tingkat lanjut. Selanjutnya, dia akan menerobos ke level Martial Grandmaster. 143. Waktu kultivasi selalu berlalu begitu saja tanpa disadari. Selain menemani Wan Xin selama beberapa jam setiap hari, Feng Hao pada dasarnya menghabiskan sisa waktunya di Menara Hitam. Makanan, tentu saja, itu adalah daging binatang ajaib yang disiapkan di dalam ring. Memakannya dapat meningkatkan energi panas yang tidak dapat dijelaskan, jadi mengapa tidak? Rasa sakit akibat arus listrik tidak berarti apa-apa baginya. Dia memiliki kodeks persenjataan ilahi di tubuhnya dan energi panas. Tidak masalah baginya untuk bertahan di Menara Hitam selama 10 hari hingga setengah bulan. Menerobos ke Martial Grandmaster tidak diragukan lagi merupakan proses yang menyakitkan dan panjang. Melihat Wu Yuan perlahan membaik setiap hari, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak, kecepatan peningkatannya terlalu lambat. Kecepatan lambat tidak lagi mencapai efek yang diinginkan Feng Hao. Terlebih lagi, menurut kecepatan saat ini, dia tidak akan bisa maju ke Martial Grandmaster dalam satu setengah bulan. Jika dia tidak bisa maju ke Martial Grandmaster, dia pasti akan kehilangan tantangannya, yang berarti usahanya selama tiga tahun akan sia-sia. Ketika martabatnya diinjak-injak, dia tidak takut dengan ancaman kematian dan memilih untuk menempuh jalan wuni itu untuk mendapatkan kembali martabatnya dan melindungi keluarganya dari perundungan, bukan hanya Yun Ying di Benua Tianwu. Tanpa kekuatan, seseorang ditakdirkan untuk diintimidasi oleh orang lain. Itu sudah pasti. Selain itu, dia sudah mengaktifkan Void martial Jadi Feng Hao harus menemukan dan merebut Kristal Ganjil. Kalau tidak, hanya kematian yang menantinya. Tanpa kekuatan, bagaimana dia bisa merebutnya? Di kerajaan ini saja, sepotong Kristal Ganjil kelas menengah dapat menarik lima husong. Orang hanya bisa membayangkan betapa gilanya dunia luar. View. Setelah menghembuskan napas, Feng Hao berdiri dengan tatapan penuh tekad di matanya. Dia berjalan keluar pintu dan menuju ke baris kelima. Cici. Saat dia memasuki kisaran baris kelima, arus listrik tirani menerpa dia, menyebabkan Feng Hao gemetar hebat. Sudut mulutnya bergerak-gerak terus-menerus. Seperti yang diharapkan, fisiku masih belum mencapai tingkat menengah dari Martial Spirit. Merasakan rasa sakit yang mematikan ini pada tingkat yang berbeda, Feng Hao tiba-tiba menyadari. Dia juga mengerti di mana pangkatnya. Dia menguatkan hatinya dan melangkah maju, perlahan berjalan menuju kedalaman. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan dia menderita kesakitan yang luar biasa, namun dia tetap tidak menyerah. Dengan Gadli Armageddon, dia tidak takut terluka parah. Dia mengertakkan gigi dan dengan keras kepala bergerak maju selangkah demi selangkah, menantang batas kemampuannya. Hanya dengan terus-menerus menantang batas diri sendiri barulah seseorang dapat meningkatkan kultivasinya sendiri. Keringat merembes keluar dari pori-porinya. Jubahnya sudah basah kuyup, butir-butir keringat besar menggantung di matanya, dan ada juga busur listrik berwarna perak yang bergetar di dalamnya. Setiap inci ototnya, setiap inci pori-pori, meridian, dan tulangnya terkorosi hingga tingkat yang berbeda-beda. Penglihatannya mulai kabur, dan tubuhnya mulai bergoyang. Cici, petik dua. Sedikit suara terdengar, dan aliran kecil panas perlahan mengalir keluar. Kemanapun mereka lewat, rasa sakitnya hilang sama sekali. Otot, tulang, dan meridiannya semuanya mengalami peningkatan pada tingkat tertentu. Dengan energi panas yang meluap, Feng Hao merasa jauh lebih rileks. Dia diam-diam menghirup udara dingin dan berjalan menuju ruangan kosong dengan langkah gemetar. Ayo pergi. Ketika dia berjalan di depan sebuah ruangan, suara tajam keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, rasa sakit di tubuhnya berkurang banyak. Fisiknya telah menembus saat ini. Dia sedikit terkejut dan kemudian dia sangat gembira. Benar saja, risiko tinggi dengan imbalan keuntungan tinggi. Keyakinan ini didasarkan pada panasnya api dan Armageddon yang saleh. Kalau tidak, dia tidak akan berani masuk meskipun dia punya nyali lagi. Mendorong pintu hingga terbuka, Feng Hao masuk dan segera duduk bersila. Dia duduk selama lebih dari 10 hari. Apa yang salah? Ketika dia mengaktifkan manual pengobatan Senong lagi, dia tidak merasakan sensasi dingin apapun. Melihat ke dalam, Feng Hao menemukan bahwa selain pil api, pil kekosongan telah menghilang. Sudut mulutnya bergerak-gerak, tanpa ragu-ragu, dia segera bergegas keluar pintu. Ini bukan sebuah lelucon. Tanpa perlindungan apapun, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawanya. Kamu keluar. Melihat Feng Hao yang seluruh tubuhnya gemetar, Jianmu menyipitkan matanya dan tersenyum. Hm lumayan. Kupikir kamu bisa tinggal lebih lama. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, tapi dia tidak menjawab. Setelah keluar dari zona petir, dia menghela nafas lega. Dia melambaikan tangannya ke arah Jianmu dan berjalan menuju halaman. Bagaimana itu, Jianan? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Setelah Feng Hao pergi, Jianmu tersenyum dan memutar jarinya ke arah lelaki tua di sebelahnya. Kamu menang. Jianan, lelaki tua yang bertanggung jawab atas kantor pendaftaran pengadilan negeri, memiliki sedikit kengganan di matanya. Dia melemparkan kristal bela diri ke tangan Jianmu. He he. Dengan membalikkan telapak tangannya, Jianmu menyingkirkan kristal bela diri itu dan berkata, bagaimana kalau kita berjudi lagi lain kali? Anda bisa menentukan waktunya, bagaimana dengan itu? Hah. Jianan mendengus, jangan anggap remeh. Aku tidak berjudi denganmu. Dia melirik sosok Feng Hao yang pergi dan matanya berbinar. Jianmu, aku akan bertaruh denganmu lagi. Kali ini, kita akan bertaruh tiga kristal bela diri. Apakah kamu berani menerimanya? Matanya berkedip dengan cahaya aneh saat dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan sikap heroik, "Oh, mendengar ini, Jianmu terkejut. Sejak kapan makhluk tua pelit ini tiba-tiba menjadi begitu murah hati? Pasti ada sesuatu yang salah. Beritahu aku tentang itu." Dia dengan sengaja mengeluarkan kristal bela diri dari sebelumnya dan menggosokkannya ke telapak tangannya, menyebabkan wajah Jianan bergetar. Sungguh menyedihkan, saya kehilangan kristal bela diri. Jianan tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan bisa tinggal di menara budidaya selama beberapa hari. Itu tidak terbayangkan, tapi itu terjadi. Bukankah anak itu ingin menantang Yun Ying? Saya bertaruh pada Yun Ying. Apakah kamu berani? Jianan memasang ekspresi bangga dan berkata dengan cara yang provokatif, "Ini Jianmu, ragu-ragu. Bagaimanapun, kesenjangan antara Feng Hao dan Yun Ying terlalu besar. Tidak peduli betapa luar biasa orang ini, dia tidak mungkin menentang surga, bukan?" Tidakkah menurutmu anak itu maha kuasa? Apa Anda tidak percaya diri lagi? Jianan berpura-pura menghina dan meliriknya. Bagus, ayo berjudi! Tiga kristal, ingat ini. Mengingat Feng Hao baru saja keluar dari baris kelima, Jianmu mengatupkan giginya dan setuju, "Hehe, Jianmu, tunggu saja untuk meludahkannya." Setelah meninggalkan kata-kata kasar ini, dia pergi dengan angkuh. Semuanya baru akan terungkap setelah setengah bulan. Setelah beristirahat semalam, Feng Hao menghitung waktu dan menyadari bahwa sudah waktunya pergi ke kamar pribadi. Secara kebetulan, dia kehabisan ramuan spiritual dan perlu mengisinya kembali. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tinggal lama di menara budidaya. Lagi pula, sebagian besar berkat upacara pengobatan dia bisa bertahan. 144. Pagi-pagi sekali, di halaman dalam, para siswa bangun pagi-pagi dan berteriak-teriak. Mereka berada dalam kelompok dua orang dan melompat-lompat. Itu adalah adegan pertarungan sengit. Bakat memang penting, tapi kerja keras juga merupakan faktor penting. Betapapun berbakatnya seseorang, bakatnya akan sia-sia jika tidak bekerja keras. Ketika Feng Hao keluar dari halaman, banyak orang memandangnya dengan heran. Saat ini, masalah antara dia dan Yun Ying sudah diketahui oleh semua orang di Akademi Dalam. Oleh karena itu, setiap tindakan mereka diawasi. Mengabaikan tatapan ini, Feng Hao perlahan berjalan menuju dunia luar. Selama beberapa hari terakhir, Presiden Asosiasi Alkemis, Kuang Yi, mengunjungi rumah lelang akot setiap hari. Selanjutnya, dia akan duduk di sana sepanjang hari. Tentu saja, orang-orang klan Ouyang secara kasar memahami alasan kunjungannya. Suatu hari telah berlalu sejak Feng Hao mengatakan dia akan datang. Orang-orang dari klan Ouyang merasa gugup karena dia tidak muncul, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa untuknya. Kuang Yi pergi ke rumah lelang Akot pagi-pagi sekali dan bertanya-tanya. Dia kecewa saat mengetahui Feng Hao masih belum muncul. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu. Siapa yang tahu kapan dia akan datang? Jika mereka merindukannya, mereka tidak akan tahu kapan mereka akan bertemu dengannya lagi. Feng Hao masih mengenakan seragam sekolahnya. Ketika dia muncul, Ouyang Qiong, yang sedang menunggu di pintu, segera menghampirinya. Tuan, kamu di sini. Ouyang Qiong tidak menunjukkan rasa tidak hormat saat dia menatap wajah pemuda itu dan menyapanya dengan hormat. Haha, Master Pavilion Ouyang, maafkan aku. Aku lupa waktunya. Wajah Feng Hao juga penuh senyuman saat dia berkata dengan sopan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ouyang Qiong melambaikan tangannya dan menyingkir. Tuan, tolong. Dia sangat berterima kasih kepada pemuda yang tidak diketahui asal usulnya yang bersedia memberikan bantuan. Begitu dia memasuki ruang resepsi, Feng Hao melihat Kuang Yi mengunyah beberapa herbal spiritual. Dia begitu fokus sehingga dia bahkan tidak bereaksi ketika mereka berdua masuk. Yang Qiong hendak mengatakan sesuatu, tapi Feng Hao menghentikannya. Dia berjalan perlahan dan melirik jamu spiritual di tangan Kuang Yi. Bunga Bulan Perak, khasiat obatnya tergolong sedang. Ini adalah obat roh yang baik untuk. Kata-kata ini membuat mata Kuang Yi berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Feng Hao menatapnya dengan wajah tersenyum. Terima kasih atas bimbinganmu, guru. Kuang Yi berdiri dengan semangat dan ingin membungkuk, namun ditahan oleh Feng Hao. Pemimpin persekutuan, kamu bersikap terlalu sopan. Feng Hao bersikap hormat terhadap lelaki tua yang terobsesi dengan Dao alkimia ini. Setelah berbasa-basi, Feng Hao berbalik dan bertanya, kepala Pavilion Ouyang, saya ingin tahu apakah ramuan spiritual telah disiapkan? Saya siap, kata Ouyang Qiong dengan hormat. Mengingat sumber daya pavilion, tidak sulit bagi mereka untuk menemukan beberapa tumbuhan roh langka. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membelinya, dan mereka sudah mengumpulkannya setengah bulan yang lalu. Sangat bagus. Feng Hao mengangguk. Siapkan seribu batang masing-masing ramuan biasa itu dan kirimkan ke sana. Baiklah, mohon tunggu sebentar, Tuan. Lalu, Ou Yang Qiong pergi. Menguasai. Melihat pemuda tampan di sampingnya, mata Kuang Yi dipenuhi emosi saat dia memanggil dengan lembut. Presiden, Anda terlalu sopan. Panggil saja saya Feng Hao. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Dengan baik. Melihat ketulusan di mata pemuda itu, Kuang Yi tidak ragu lagi dan tertawa. Haha, kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Namaku Feng Hao. Haha, itu benar. Aku sudah mengubah caraku memanggilmu, jadi kamu juga harus melakukannya. Panggil saja aku Penatua Kuang. Wajah Kuang Yi juga penuh senyuman saat dia berkata dengan penuh semangat. Ketika Ouyang Qiong kembali, mereka berdua sudah mengobrol dengan gembira di aula. Mereka tertawa sesekali, menunjukkan bahwa mereka berdua sangat bahagia. Oh, sudah selesai. Melihat dia masuk, Feng Hao berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Kuang Yi. Elder Kuang, aku pergi dulu. Kita bicara lagi nanti. Tidak apa-apa, silakan. Kuang Yi melambaikan tangannya sambil tersenyum. Lin Fan mengikuti Ouyang Kiong ke halaman belakang kamar pribadi. Segala sesuatu di halaman didekorasi dengan indah. Itu jelas merupakan karya seorang master. Gunung dan sungai sangat serasi dan tidak ada yang salah dengan itu. Mereka pergi jauh-jauh ke kediaman Ouyang Yuan. Karena pengobatan terakhir kali, lelaki tua itu hampir sembuh, namun akar penyakitnya belum juga sembuh. Melihat Feng Hao, lelaki tua itu menyambutnya dengan hangat. "Tuan, mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda." Ouyang Yuan berulang kali menangkupkan kedua tangannya. Matanya menyipit menjadi celah kecil saat dia melangkah maju untuk meraih lengan Feng Hao dan membawanya masuk. Meskipun dia tidak tahu kepada siapa Feng Hao berhutang budi, fakta bahwa apoteker tingkat hitam tingkat lanjut telah membantunya berarti dia memiliki kesan yang baik terhadap keluarganya. Poin ini saja sudah cukup. Haha, <laughs> sama-sama. Feng Hao hanya bisa tersenyum kecut melihat antusiasme lelaki tua itu. Mari kita obati dia dulu. Tuan, ini dia. Oh Yang Kyong memberinya sebuah cincin. Kemudian, Feng Hao memakan obat spiritual dan mengobrol dengan Ouyang Yang Yuan. Selesai. Setelah menelan obat spiritual terakhir, Feng Hao mulai merawat Ouyang Yang Yuan sekitar satu jam kemudian, dia menarik lengannya. Vih. Ouyang Yuan menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berjalan dengan santai. Di bawah tatapan khawatir Ouyang Qiong, dia sangat gembira. Ini benar-benar selesai. Dia menggerakkan tangan dan kakinya dengan santai, tidak merasakan sakit sama sekali di tubuhnya. Tuan, kamu benar-benar dewa. Ayah dan anak itu sangat bersemangat. Qiong'er, keluarkan hadiah yang kamu siapkan. Ouyang Yuan mengingatkan Lin Fan setelah kegembiraan itu. Ya. Ouyang Qiong mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Haha, pemimpin pavilion Ouyang, patua, hal itu sebenarnya tidak diperlukan. Feng Hao menolak. Tuan Ouyang Peng membantu saya beberapa tahun yang lalu. Mari kita hentikan saja. Ouyang Peng. Ayah dan anak itu sama-sama tercengang. Mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Haha, tuan, jangan menolak. Mari kita lihat dulu. Kalau kurang puas, lupakan saja. Bagaimana menurut Anda? Ouyang Yuan memberi isyarat agar Ouyang Qiong menyerahkan cincin itu lagi. Ini, jantung Feng Hao berdetak kencang. Segera, dia menerima cincin itu dan memindai isi cincin itu. Seketika, dia sedikit terkejut. Di dalam cincin kecil itu terdapat puluhan ribu jenis obat spiritual yang berbeda. Bahkan ada beberapa yang langka di antara mereka. Selain itu, ada sepuluh kristal bela diri yang berkilauan di tengah obat-obatan spiritual. Tuan, apakah kamu puas? Melihat keterkejutan di wajah Feng Hao, Ouyang Yuan tahu bahwa dia telah berhasil. Ouyang Qiong juga merasa lega. Lelucon yang luar biasa. Jika dia melepaskan kesempatan ini untuk memenangkan apoteker tingkat tinggi ini, dia akan menjadi terlalu bodoh. 145. Kalau begitu aku akan menerima undanganmu. Eliksir dan Martial Crystal adalah yang dibutuhkan Feng Hao. Hanya dengan pandangan sekilas, dia hampir bisa memperkirakan bahwa hadiah balasannya tidak kurang dari 4 juta koin emas. Selain itu, sumber utama pendapatan apoteker berasal dari pihak kaya seperti rumah lelang akot. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, itu hanya masalah menggerakkan jari baginya. Dia tidak akan menderita kerugian sama sekali. Selain itu, rumah lelang Akot juga sesuai dengan keinginan Feng Hao. Jadi kenapa tidak? Haha. Melihat Feng Hao menerima cincin itu, Ouyang Yuan sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Ini berarti Feng Hao bersedia menerima kebaikan keluarga Ouyang, merupakan keberuntungan bagi keluarga Ouyang untuk memiliki seorang apoteker tingkat lanjut di pihak mereka. Uang dapat diperoleh, tetapi seseorang hanya memiliki satu kehidupan. Semua orang senang. Mereka bertiga pergi ke aula dan berbasa-basi dengan Kuang Yi. Akhirnya, ayah dan anak Ouyang mengirim Feng Hao dan Kuang Yi keluar dari Akot Pavilion. Qiong'er, pergi dan cari tahu siapa Ouyang Peng, lalu bawa dia kepadaku. Ouyang Yuan berbalik dan berkata kepada Ouyang Qiong yang berdiri di sampingnya sambil melihat mereka pergi. Aku akan segera melakukannya. Ouyang Qiong tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia segera masuk ke Akot Pavilion. Dalam perjalanannya, Feng Hao akhirnya melihat betapa tingginya status seorang apoteker. Semua pejalan kaki dan bahkan para bangsawan yang mengemudikan gerbong mereka berhenti dan turun dari gerbong. Mereka dengan hormat membungkuk kepada Kuang Yi dan memanggilnya Grandmaster. Adapun Kuang Yi, dia mempertahankan sikap dingin dan acuh tak acuh. Apalagi Kuang Yi tidak mengungkapkan kesalahan apapun atas tindakannya. Sebaliknya, dia bertindak seolah-olah wajar baginya untuk melakukan hal itu. Feng Hao tidak menganggap fenomena seperti itu aneh. Melihat Feng Hao sedang mengobrol dengan Kuang Yi, orang yang lewat semakin terkejut. Kemarahan Kuang Yi sudah lama diketahui di kota kerajaan. Melihat betapa dekatnya dia dengan seorang pemuda, semua orang yang lewat mengingat penampilan Feng Hao. Dia jelas bukan orang biasa. Meski dia mengenakan seragam sekolah, tidak ada yang meremehkannya karena itu. Penatua Kuang, selamat tinggal. Di pintu masuk persatuan apoteker, Feng Hao menangkupkan tangannya ke arahnya. Selamat tinggal, apakah kamu akan pergi ke Akademi Win Moon lagi? Kuang Yi mengerutkan kening dan segera berkata, saya sudah mendiskusikannya dengan orang tua Hua Yunlong itu. Di masa depan, Anda akan tetap di asosiasi alkemis. Anda akan menjadi presiden, dan saya akan menjadi asisten Anda. Bagaimana? Setelah mengatakan itu, dia menatap Feng Hao penuh harap. Ini. Feng Hao sedikit terkejut. Melihat ketulusan di wajah lelaki tua itu, ekspresinya pun menjadi serius. Elder Kuang, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya telah mengabdikan hidup saya untuk Martial Dao. Apoteker seharusnya mengumpulkan semua obat-obatan roh di ensiklopedia pengobatan Ilahi. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanpa memadatkan inti padat, bagaimana mereka bisa berbicara tentang meningkatkan tingkat kultivasi mereka? Terlebih lagi, Void Martial seperti pedang malaikat maut yang tergantung di atas kepalanya. Hal ini membuat Feng Hao tidak berani bersantai sama sekali. Mengabdikan hidupku untuk Martial Dao. Kuang Yi memandang Feng Hao dengan kaget. Alisnya berkerut saat dia menjelaskan dengan sabar, meskipun Dao bela diri itu bagus. Aku, seorang apoteker, berada di atas Dao bela diri. Aku tahu. Feng Hao tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tahu bahwa lelaki tua itu melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Oleh karena itu, dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan berkata dengan lembut, "Saya hanya memiliki Void Core di tubuh saya." Setelah mengatakan itu, di bawah tatapan heran Kuang Yi, dia perlahan berjalan menuju Akademi Win Moon. Batalkan inti. Ini seperti sambaran petir di telinga Kuang Yi. Performa Feng Hao jelas lebih baik darinya, tapi dia hanya seorang Void Core. Ini berarti tingkat kultivasinya saat ini bukanlah tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Tingkat Bumi. Hati Kuang Yi bergetar. Melihat Feng Hao yang sudah jauh, dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk berjalan ke persekutuan apoteker. Seorang apoteker tingkat Bumi harus memiliki raja pengobatan sebagai katalisnya. Bagaimana bisa dengan mudah mendapatkan raja pengobatan? Sebagai seorang apoteker tua yang berpengalaman, dia dapat memahami apa yang ingin diungkapkan Feng Hao dari kata-katanya. Setelah kembali ke halaman dalam, Feng Hao melihat sesosok tubuh terbang ke arahnya seperti kupu-kupu. Saat melihat sosok tersebut, tanpa sadar senyuman muncul di sudut bibirnya. "Saudara Hao, wajah cantik gadis muda itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berjalan menuju pemuda. Kenapa kamu begitu terburu-buru?" Feng Hao tersenyum di bawah tatapan iri dan cemburu. Dia mengulurkan tangannya dan dengan erat menyeka keringat di wajah gadis muda itu. Gara-gara tindakannya tersebut, wajah gadis muda itu memerah. Dia menundukkan kepalanya, dan senyuman bahagia muncul di wajah cantiknya. Hehe. He. Feng Hao terkekeh. Dia menarik pergelangan tangan halus gadis muda itu, yang sepertinya tidak memiliki tulang, dan berjalan menuju tempat yang sunyi. Suara patah hati kembali terdengar. Siner, ada apa? Di hutan, Feng Hao bersandar di pohon tua dan bertanya dengan lembut. Ya. Wan Xin mengangguk sedikit, dan wajahnya menjadi sedikit muram. Dia berkata dengan lembut, Saudara Hao, apakah kamu harus menantang guruku? Ini. Mendengar ini, senyuman di wajah Feng Hao perlahan menghilang. Kilatan tajam berkedip di matanya. Namun, saat dia melihat gadis muda yang sedih dan menangis itu, ekspresinya sedikit mereda. Sin Er, masalah ini sudah diputuskan. Mengapa, saudara Hao, mengapa seperti ini? Guru sangat baik padaku. Mengapa kau melakukan ini? Mata Wan Sin tiba-tiba bersinar. Matanya beriak, dan air mata meluap dan jatuh di pipinya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Aduh. Feng Hao menghela nafas pelan, berjalan mendekat, dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata yang jatuh. Xin er, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Tantangan ini sudah lama ditakdirkan. Meski kata-katanya lembut, Wan Xin bisa mendengar ketegasan di dalamnya. Yah, Siner, apakah kamu tidak percaya padaku? Feng Hao memaksakan senyum dan mengulurkan tangan untuk mencubit hidung halus gadis itu. Dia punya rencana tertentu di dalam hatinya. Dia harus mencapai alam mentor bela diri hebat dalam setengah bulan ini. Tetapi, gadis itu menatapnya dengan cemas. Jangan khawatir. Mencubit wajah gadis itu dengan erat, Feng Hao dengan cepat mengubah topik yang berat. Hei, Siner telah menembus alam mentor bela diri agung. Iya. Gadis itu menjawab dengan lembut. Besar. Feng Hao langsung mengacungkan jempol, dan wajah cantik gadis itu dilapisi lapisan merah tua. Dia ingat Wan Xin beberapa bulan lebih muda darinya. Gadis muda seperti itu telah menembus alam mentor bela diri agung. Terlihat bakatnya yang luar biasa. Saudara Hao. Wan Xin menghentakkan kakinya dan cemberut. Dia berbalik dan mendengus. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Haha, ayo pergi dan berlatih. Feng Hao terkekeh, merangkul bahu gadis itu, dan berjalan menuju menara budidaya. Mereka tidak punya banyak waktu, jadi mereka tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. 146. Waktu berlalu hari demi hari. Di halaman dalam, hampir setiap siswa menghitung mundur dalam hati. Tampaknya tantangan biasa ini menjadi penting. Semua orang menantikan datangnya hari itu. Bahkan beberapa mentor dan sesepuh pun ikut berdiskusi. Ketika terjadi perbedaan pendapat, pertaruhan pun tidak terhindarkan. Tiga hari. Dua hari. Satu hari. Akhirnya, Hari itu telah tiba. Saat itu masih pagi sekali, dan akademi dalam nampaknya jauh lebih sepi. Tidak ada lagi suara perkelahian, bahkan suara-suara pun tidak ada lagi. Para instruktur dan siswa perlahan-lahan berkumpul, hanya menyisakan ruang kosong yang lebarnya sekitar 100 meter. Saat matahari terbit, sinar cahaya menyilaukan turun dari cakrawala, menerangi seluruh dunia. Mentor Yun Ying ada di sini. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tapi kerumunan itu secara alami memberi jalan untuknya. Yun Ying, yang mengenakan gaun putih bersih, mengayunkan sosok anggunnya saat dia perlahan berjalan menuju ruang kosong. Dia memiliki ekspresi dingin dan fitur wajah yang halus. Rambut hitam halusnya tergerai di punggungnya dan syal sutra putih menonjolkan pinggang rampingnya. Dia memang cantik sekali. Karena kedatangannya, para mentor pria agak iri. Beberapa dari mereka menelan ludahnya dengan lembut, namun mereka tetap mengetahui batasannya. Namun, dia masih memiliki kesadaran diri. Belum lagi fakta bahwa dia adalah cucu marsekal, atribut bawaannya bahkan lebih dari itu. Sejak dia masih muda, dia selalu menjadi yang terkuat di antara teman-temannya. Tidak pernah ada orang yang bisa melampaui dia, entah karena atributnya atau kepribadiannya. Embun beku di wajahnya tidak pernah mencair. Ekspresi yang tidak bisa didekati itu membuat orang tidak berani mengaku padanya. Astaga, astaga, astaga! Dengan beberapa suara lembut, beberapa sosok tua muncul di kehampaan. His, bahkan para tetua pun sudah keluar. Tampaknya tantangan ini telah menarik perhatian para petinggi akademi. Seseorang berseru melihat sosok yang melayang di kehampaan, mata para siswa dipenuhi dengan semangat. Terbang dalam kehampaan adalah simbol seorang ahli. Itu juga impian semua orang. Eh, anak itu belum datang. Berdiri di langit, Jiaonan menatap kerumunan dan berkata dengan lembut. Ya, mari kita tunggu. Jiao Mu mengangguk, alisnya sedikit berkerut. Hehe, Jianmu kamu harus ingat taruhannya. Jelas sekali, Jiaonan masih memikirkan tentang kristal bela diri yang diambil Wang. Huff. Masih belum pasti siapa yang menang. Mendengar itu, jiaumu mendengus dan memutar matanya. Jianmu, apa yang kamu bicarakan? Empat tetua lainnya memiliki telinga yang tajam. Ketika mereka mendengar kata "berjudi", mereka semua datang dengan penuh minat. "Hehe, aku akan bertaruh tiga kristal bela diri dengan Jianmu. Yun Ying akan menang." Jian nan terkekeh, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. "Mustahil, Jianmu, bukankah kamu menghadiahkan martial kristal kepada Jianan?" Seorang tetua bertanya dengan heran. Apa yang kamu maksud dengan memberi? Jian Nan berkata dengan nada aneh. Jian Mu percaya bocah nakal itu bisa mengalahkan Yun Ying. Mendengar kata-katanya, sudut mulut Jian Mu bergerak-gerak. Melihat Feng Hao belum tiba, dia menjadi semakin tidak yakin. Jian Mu, apakah ini benar? Para tetua lainnya juga tertarik dengan hal itu. Ya, Jian Mu menganggukkan kepalanya dan merespons dengan cepat. Jika itu masalahnya, kami juga akan bergabung. Aku akan bertaruh dua kristal bela diri pada Yun Ying. Aku berani bertaruh tiga juga. Aku berani bertaruh dua juga. Para tetua bergabung satu demi satu, menyebabkan wajah Jianmu berubah menjadi hijau. Namun, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolaknya. Lebih dari sepuluh kristal bela diri, hanya itu yang dia kumpulkan selama beberapa dekade terakhir. Jika kalah, dia akan menjadi miskin. Apa, katakan sesuatu, Jianmu. Jianan memilih topik dengan niat buruk. Saya akan menerimanya. Wajah Jianmu menjadi gelap saat dia mengucapkan dua kata dengan gigi terkatup. Hehe, Benar juga. Para tetua saling memandang dan tersenyum, semuanya senang. Satu jam berlalu, tapi Feng Hao masih belum muncul. Dari waktu ke waktu, akan terdengar suara berisik dari kerumunan. Semua orang mendiskusikan mengapa Feng Hao belum datang. Kataku, mungkinkah bocah itu takut? Itu pasti mungkin. Itu benar, seorang master bela diri yang menantang jiwa bela diri adalah lelucon tersendiri. Tiga orang dalam satu kelompok, dua dalam satu kelompok, semuanya berdiskusi seperti ini. Lihat, Wan Xin ada di sana. Seseorang yang bermata tajam melihat Wan Xin berdiri di tempat tinggi di belakang kerumunan. Saat ini, gadis muda itu juga melihat sekeliling dengan cemas. Wan Xin ada di sini. Dia seharusnya ada di sini juga, kan? Sulit untuk mengatakannya. Dalam beberapa hari terakhir, Feng Hao berpegangan tangan dengan Wan Xin, menyebabkan mereka sangat iri. Oleh karena itu, para siswa ini kurang lebih memiliki musuh yang sama dan iri pada Feng Hao. Mereka tidak sabar menunggu dia dipukuli oleh Yun Ying hari ini. Meskipun semua orang menyatakan keraguannya, tidak ada yang pergi karena hal ini. Dua jam berlalu, terik matahari perlahan naik ke langit, menyebarkan aura hangat antara langit dan bumi. Sudah lama sekali, kenapa bocah itu belum juga datang? Saat ini, Jiao Mu tidak bisa lagi tenang. Matanya akan melihat kekejauhan dari waktu ke waktu, tapi setiap jalan kosong. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Hehe, he, Jiao Mu, jika bocah itu tidak berani datang, itu tetap kemenangan Yunying. Kamu tidak boleh licin dalam hal ini. Benar. Itu benar. Kata-kata Jiao Nan segera mendapat dukungan dari para tetua lainnya. Hah! Jiao Mu mendengus dan memalingkan wajahnya. Apa yang tidak terlihat oleh mata, tidak membuat hati bersedih. Namun, dia sedang merenung dalam hatinya. Mungkinkah dia masih di menara budidaya? Dia seharusnya membuat terobosan, bukan? Jiao Mu telah melihat Feng Hao mempertaruhkan nyawanya, jadi dia langsung mengabaikan mereka yang mengatakan bahwa Feng Hao mengalami demam panggung. Satu setengah bulan untuk menerobos dari Master Bela Diri tingkat menengah ke Grand Master Bela Diri. Ini. Alisnya terjalin erat. Ini sungguh tidak masuk akal. Seiring berjalannya waktu, karena keterlambatan Feng Hao, kerumunan menjadi semakin ribut. Ada beberapa ratus orang di sini, dan setiap orang mengucapkan sepatah kata pun, menyebabkan tempat itu menjadi berisik. Saudara Hao, kenapa dia belum datang? Wajah Wan Xin dipenuhi kekhawatiran saat dia berdiri di sana. Tangannya terkepal erat dan butiran keringat muncul di telapak tangan dan dahinya. Dia berjingkat sambil melihat ke kejauhan, hanya untuk kecewa lagi dan lagi. Meski pemandangannya sudah menjadi seperti ini, Yun Ying masih berdiri di sana tanpa bergerak. Ekspresinya sama sekali tidak cemas, karena dia tahu pemuda ini pasti akan datang. Dia tidak biasa-biasa saja, memang. Tapi bagaimana dengan Feng Hao? Dia masih membuat terobosan terakhir. Mendesis. Garis-garis busur listrik berwarna putih keperakan berputar-putar, menghasilkan serangkaian suara mendesis yang menakutkan. Ini adalah ruangan kecil di baris kelima menara hitam. Feng Hao duduk bersila di sana, tubuhnya sedikit gemetar, tapi matanya tertutup rapat. 147. Di ruangan yang gelap gulita, busur listrik menyala. Feng Hao perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang. Ini seharusnya sudah waktunya. Setelah merasakan martial essence di tubuhnya, dia mengertakkan gigi, membalik tangannya, dan mengeluarkan dua potong martial essence. Dampak terakhirnya, setelah setengah bulan berikutnya, Feng Hao akhirnya menemukan keunggulan dalam menerobos ke master bela diri. Untuk menjamin keberhasilan terobosan dan keberhasilan transformasi, ia juga mengeluarkan banyak uang. Dua keping martial essence bernilai jutaan koin emas. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini. View setelah menarik napas dalam-dalam, Feng Hao menutup matanya lagi. Dia mengaktifkan metode evolusi dan kekuatan isap keluar. Dua aliran energi martial essence murni mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Dengan tambahan dua aliran energi ini, pusaran air martial essence langsung melonjak, berdetak seperti gelombang pasang. Feng Hao juga tidak mengalami kesedihan maupun kegembiraan. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada pusaran air martial essence. Saat pusaran air martial essence berputar, kualitas martial essence meningkat lebih cepat. Di atas gelombang energi martial Yuan, busur petir juga ikut bersenang-senang. Segalanya berjalan ke arah yang baik, berdengung dengan suara lembut. Kristal ganjil di pusaran air martial essence bergetar, menciptakan riak yang menyapu pusaran air. Hanya dengan satu goyangan, Feng Hao terkejut menemukan bahwa kualitas martial essence telah meningkat setengah level. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Di bawah kendali Feng Hao yang disengaja, aliran energi martial essence murni masuk dan tidak lagi kembali ke pusaran air martial essence. Sebaliknya, mereka langsung diserap oleh varian nukleus. Berdengung setelah menyerap energi martial essence, varian nukleus tiba-tiba bergetar lebih kuat, menciptakan riak. Itu adalah energi dari kristal ganjil yang memiliki efek besar dalam membersihkan intisari bela diri. Tidak heran guru mengatakan bahwa varian nukleus memiliki efek yang besar. Melihat perubahan pada tubuhnya, Feng Hao tiba-tiba tercerahkan. Waktu berlalu dengan lambat, gelombang aura tirani muncul dari tubuhnya. Samar-samar terdengar pula suara seperti deburan ombak yang melawan arus. Mengaktifkan inti senogenik menghabiskan banyak energi. Dua kristal bela diri di tangan Feng Hao juga dikonsumsi dengan cepat. Mereka menjadi lebih kecil dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tiba-tiba telapak tangannya kosong. Tidak baik. Feng Hao berteriak dalam hatinya. Dalam sekejap, benda berat lainnya muncul di telapak tangannya. Energi dari martial Crystal tidak berhenti mengalir. Feng Hao tahu bahwa Penatua Fen pasti membantunya secara rahasia. Dengan demikian, dia tidak terganggu dan meningkatkan kecepatan teknik amplifikasi. Berdengung. Saat Martial Kristal Ketiga di tangannya akan menghilang, Martial Essence Vortex di tubuhnya akhirnya mengeluarkan suara mendengung. Dia berhasil menerobos. Dia telah mencapai titik kritis. Setelah menghabiskan dua setengah kristal bela diri, dia akhirnya melangkah ke ranah master bela diri. Dentang, dentang. Begitu dia membuka matanya, dua arus dingin keluar dari pupilnya dan menghantam dinding logam, menghasilkan dua suara keras. Master bela diri agung. Dia mengulurkan tangannya dan Martial Essence menyembur keluar. Merasakan kekuatan martial essence, senyuman muncul di wajah halus Feng Hao. Pa! Dia meninju udara dengan keras. Suara udara yang ditusuk langsung bergema. Benar saja, setiap level memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Dia menarik lengannya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Menembus dua level dalam satu setengah bulan, sebuah level utama. Dia telah melakukan hal yang mustahil. Berhentilah pamer. Jika kamu tidak pergi, kami akan bubar. Suara penatua Fen datang dari atas ring. Bubar. Feng Hao tercengang, tubuhnya gemetar, dan dia berseru, "Oh tidak, tantangan begitu dia selesai berbicara, pintu terbuka, sebuah bayangan melintas dan berlari ke lapangan." Saat itu tengah hari, matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Sinar matahari yang menyilaukan melukai mata orang, dan mereka tidak dapat melihatnya secara langsung. "Kenapa dia belum datang? Jangan bilang dia bersembunyi di suatu tempat. Aku khawatir dia tidak akan datang. Dia hanya seorang grandmaster bela diri. Dia hanya berbicara besar." Suara-suara mengejek terdengar di mana-mana. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang yang mencuri Dewi mereka. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk mengutuknya. Huh, Jianmu, kamu malu. Cek cek, tiga kristal bela diri, hehe. Hehe. He. Begitu Jianmu berbicara, para tetua lainnya tertawa. Huff, jangan merayakannya terlalu dini. Jianmu mendengus dengan ekspresi cemberut. Dia berdoa dalam hati di dalam hatinya. Jika orang ini tidak datang, maka semua barang miliknya akan terbang ke rumah orang lain. Satu-satunya yang tenang adalah Yunying. Meskipun dia tidak tahu mengapa Feng Hao belum datang, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Saat semua orang membuat keributan, sesosok tubuh tampan muncul di kejauhan. Mengenakan seragam sekolah biasa, dia tampak seperti pemuda biasa. Wajahnya dingin, dan sudut mulutnya masih menyeringai. Tatapan semua orang tertuju padanya. Seruan datang dari mana-mana, semua siswa jenius menghirup udara dingin. Dia benar-benar seorang grandmaster bela diri. Awalnya, ini hanya dugaan saja. Satu setengah bulan yang lalu, di bawah pengawasan penonton, dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang grand master bela diri. Ini memang benar, tapi sekarang energi bela diri yang melonjak di tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang master bela diri. Ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Sepasang mata terkejut yang tak terlukiskan dipenuhi kebingungan. Mereka tidak dapat membayangkan menembus dua peringkat dalam satu setengah bulan. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Jiang Yu dan Yun Hu yang berdiri di sudut memasang ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Haha. <laughs> melihat Feng Hao telah tiba dan benar-benar menerobos, kesuraman di hati Jianmu terhapus. Melihat ekspresi kaget para tetua, dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana itu, Jianan? Siapkan kristal bela diri. Cek-cek, terima kasih banyak. Saat dia berbicara, dia menangkupkan tangannya ke arah para tetua dengan puas. Penampilannya sangat mengganggu. Jianmu, bukankah kamu merayakannya terlalu dini? Huff. Jian Nan mendengus pelan dengan kekuatan Yun Ying. Belum lagi, seorang grandmaster bela diri, tidak ada seorang pun di Akademi yang bisa menandinginya di alam yang sama. Menurutku, bahkan jika bocah itu menerobos, dia pasti akan kalah. Benar, menurutku, anak itu juga bukan tandingan Yun Ying. Para tetua mengutarakan pendapatnya satu persatu, seolah ingin meningkatkan semangat mereka. "Kalau begitu, tunggu dan lihat saja, haha!" Jianmu selalu percaya bahwa Feng Hao adalah orang yang bisa menciptakan keajaiban. Sekarang dia melihat bahwa Feng Hao benar-benar ingin menerobos, kepercayaan dirinya terhadap kemenangan Feng Hao meningkat pesat. Nak, lakukan yang terbaik. Tanpa disadari, senyuman tersungging di sudut mulutnya. 148. Karena kedatangan Feng Hao, keributan itu perlahan mereda, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Saudara Hao. Dengan teriakan pelan, sosok gadis muda itu melintas dan dia langsung menghambur ke pelukan pemuda itu. Apa yang salah? Melihat mata Wan Xin yang sedikit merah dan mata berair, hati Feng Hao sakit dan dia bertanya dengan lembut. Pemandangan seperti itu menghancurkan hati orang lain. Keindahan sedingin es benar-benar luluh oleh pemuda baru ini. Melihat penampilan gadis muda itu yang menangis, dia sama sekali tidak terlihat seperti gunung es. Mendesah. Yun Hu menghela nafas pelan dan menundukkan kepalanya. Matanya penuh kesedihan. Jiang Yu, yang berdiri di samping, menyipitkan matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tidak, Wan Xin menggelengkan kepalanya dan menyeka air matanya yang meluap, berdiri di sana dengan patuh. Dia terlalu khawatir. Ditambah dengan diskusi sebelumnya, dia berada di bawah terlalu banyak tekanan, itulah sebabnya dia kehilangan kendali sekarang. Hehe, baiklah, bersikaplah baik dan tunggu aku di sini. Mengulurkan tangannya, dia mengusap rambut gadis muda itu. Lalu, Feng Hao melangkah menuju ruang kosong. Melihat sosok dingin itu, ekspresinya juga menjadi dingin. Matanya bersinar dan napasnya tenang. Dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Sebaliknya, auranya sudah mencapai level yang sama. Astaga, astaga. Dengan dua suara lembut, Hua Yunlong dan Xiao Yusen juga melayang di kehampaan. Dekan, wakil dekan. Beberapa tetua menyambut mereka dengan hormat. Iya, Hua Yunlong sedikit mengangguk, melihat dua orang yang berdiri berhadapan di ruang kosong, alisnya perlahan berkerut. Ekspresinya sangat suram. Di langit, matahari besar tergantung di atasnya. Sinar matahari yang terik menyinari dan di tempat kejadian, aliran panas yang terlihat meningkat. Yunying Aku di sini seperti yang dijanjikan. Ketika dia mendekat, Feng Hao berhenti bergerak. Kata-kata polos dan sederhana perlahan keluar dari mulutnya. Kata-katanya bergema dan menyebar ke setiap sudut tempat itu. Di arena, setiap siswa memandang Feng Hao dengan emosi berbeda di mata mereka. Dalam satu setengah bulan ini, dia berubah dari seorang pemula menjadi sosok terkenal, dan alasannya adalah karena dia akan menantang Yun Ying. Tentu saja, setiap kali nama ini disebutkan, mayoritas orang akan sedikit meremehkan dan mengejek. Seorang master bela diri menantang Yun Ying dari jiwa bela diri. Di mata mereka, tidak diragukan lagi ini melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, terutama karena Feng Hao datang terlambat. Ejekan semacam ini menjadi semakin intens. Tentu saja, ejekan di sini tentu saja tidak menimbulkan rasa cemburu. Wan Xin, bintang baru yang mempesona, juga memiliki atribut es yang sama dengan Yun Ying. Terlebih lagi, bakat bawaannya bahkan lebih tinggi dari Yun Ying. Wajahnya yang murni dan seperti dunia lain membuat semua siswa pelataran dalam memandangnya sebagai dewi di dalam hati mereka. Biasanya, ketika mereka bertemu, mereka akan selalu dihadapkan pada wajah acuh tak acuh dan sangat cantik seperti dunia lain. Siapapun yang ingin berhubungan dengannya akan kembali dengan kegagalan, bahkan ketiga tuan muda ibu kota kerajaan semuanya gagal. Karena itu, dia punya julukan lain, Ice Beauty. Adapun Feng Hao, pemula yang muncul entah dari mana, dia langsung mendapatkan hati dari keindahan es ini. Tentu saja, sangat mudah baginya untuk menerima rasa cemburu yang tidak normal. Karena kecemburuan seperti inilah sebagian besar percakapan mereka dipenuhi dengan hinaan. Seolah-olah mereka tidak akan beristirahat sampai mereka membuat feng hao tidak berharga. Namun, hari ini pemuda yang baru menjadi master bela diri tingkat menengah setengah bulan yang lalu telah muncul di hadapan mereka sebagai master bela diri. Benar-benar mengejutkan mereka saat mereka menatap anak muda yang masih mempertahankan sikap tenang dan tenang saat menghadapi Yun Ying, sebuah getaran menjalari hati para siswa. Tidak banyak orang di seluruh akademi Win Moon yang bisa menghadapi Yun Ying dengan sikap acuh tak acuh. Saat dia mendengarkan kata-kata tenang pemuda itu, tatapan Yun Ying berhenti pada wajahnya yang halus dan tampan. Perubahannya sungguh besar. Namun, hanya dalam tiga tahun, pemuda biasa-biasa saja yang dapat dengan mudah dihancurkan hingga mati telah benar-benar melonjak ke level martial grandmaster seperti roket. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Tiga tahun telah menghilangkan ketidakdewasaan dan ketajaman pemuda. Pemuda di depannya tidak lagi memiliki aura tajam dan tajam seperti yang dia tunjukkan di Aula Besar Klan Wan. Sebaliknya, itu telah digantikan oleh aura yang dalam dan tertutup. Dia bukan lagi orang biasa-biasa saja yang keras kepala. Tatapan Yun Ying sedikit rumit. Apakah dia benar-benar salah menilai dia saat itu? Dia, yang baru menjadi murid bela diri kelas 3 pada usia 12 tahun, sebenarnya menyembunyikan bakat yang menantang surga. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit cemburu. Tiga tahun lalu, aku berkata bahwa aku akan datang mencarimu dan mengalahkanmu dengan tanganku sendiri. Sekarang, apakah kamu siap? Sudut mulut pemuda itu melengkung. Postur tubuhnya lurus dan bangga, dan aura jahat samar muncul darinya. Kata-kata ini menyebabkan semua orang yang hadir menjadi bingung. Keduanya tidak sekadar menantang satu sama lain. Sebaliknya, mereka punya dendam lama. Melihat penampilan muda Feng Hao, mereka teringat kembali ketiga tahun lalu. Pemuda-muda itu sudah berani menantang jenius legendaris Yun Ying. Keberanian dan keberanian macam apa itu? Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, bisakah Anda melakukannya? Saudara Hao. Pada saat ini, Wan Xin mengingat kelainan di aula besar klan Wan tahun itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, dia samar-samar bisa menebak apa yang terjadi. Pada saat itu, pukulan macam apa yang diderita orang biasa-biasa saja agar dia bisa bangkit begitu kuat. Memikirkan hal ini, hati gadis muda itu tiba-tiba melonjak karena kesedihan. Air mata mengalir dari matanya. Arogan. Suara dingin keluar dari mulut Yun Ying. Dia bangga. Bahkan jika Feng Hao telah menunjukkan bakat yang menantang surga, dia masih sangat percaya diri pada kekuatannya sendiri. Tubuh halusnya seluruh teratai salju yang megah. Matanya yang cerah menatap Feng Hao dengan ekspresi dingin. Kedua pedang itu saling berhadapan dan medan ki perlahan menyebar. Aura dingin keluar dari mereka berdua dan menyebar ke segala arah. Meski matahari sudah tinggi di langit, para siswa di lapangan tetap merasakan hawa dingin. Huh, gadis keras kepala ini. Percakapan ini membuat Hua Yunlong segera memastikan bahwa kebencian pemuda ini terhadap klan Yun memang disebabkan oleh Yun Ying. Melihat ekspresi membunuh Feng Hao, dia juga tahu bahwa Hua Yun Tian tidak bertindak terlalu jauh. Ini bukanlah konflik, tapi kebencian. Dengan cara ini, mustahil baginya untuk mengobati racun panas Yun Xiong. Xiao tua, kalian, awasi mereka nanti. Tidak boleh terjadi apa-apa pada mereka berdua, mengerti. Membalikan tubuhnya, dia memberikan instruksi kepada Xiao Yusen dan para tetua lainnya. Dipahami. Beberapa dari mereka mengangguk. Di ruang terbuka, aura keduanya telah memadat hingga ekstrim. Dengan atribut es kristal ganjil di tubuhnya, ditambah dengan pil esensi tingkat tertinggi, Yun Ying tidak dapat memperoleh keuntungan apapun bahkan dengan aura roh bela dirinya. Kebuntuan itu berlangsung lama, namun masih belum ada pemenangnya. Ayo lakukan. Dengan menghentakkan kakinya, Feng Hao melompat, mengangkat tinjunya, dan menghantamkannya ke arah Yun Ying. 149. Melihat Feng Hao yang pertama bergerak, semua orang sedikit terkejut. Bang! Yun Ying seperti Dewi Es. Dia mengangkat lengan bajunya dan aura sedingin es keluar dari lengan bajunya. Suhu di sekitar turun drastis. Martial energi yang seperti kabut membawa kekuatan besar dan menghantam Feng Hao dengan keras. Bang! Hanya dengan satu kontak, Feng Hao dikirim terbang. Dia mundur lebih dari 10 meter, dan beberapa jejak kaki tertinggal di tanah. Baru setelah menstabilkan tubuhnya, dia sedikit menurunkan tubuhnya. Dengan punggung melengkung, dia seperti binatang huang yang ganas. Sepasang matanya langsung tertuju pada sosok putih bersih itu. Setelah satu gerakan, perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Perbedaan antara Martial Grandmaster dan Martial Spirit memang sangat besar. Tentu saja, ini hanyalah sebuah ujian. Tinju Guntur bergegas. Pendiriannya adalah macan bergerak empat kekuatan. Esens dan di tubuhnya bergetar dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan lima kali lipat terkondensasi di ujung tinjunya. Di bawah tatapan semua orang di alun-alun, dia dengan keras menginjak tanah dan melonjak seperti binatang buas yang marah. Dia berubah menjadi bayangan dan menyerang Yun Ying. Yun Ying dengan tenang melihat bayangan yang menyerangnya. Merasakan aura yang tidak biasa, dia tidak berani gegabah. Dia mengangkat tangannya dan aura dingin keluar dari tubuhnya, menyelimutinya dalam kabut dingin. Palem salju mengambang. Setelah suaranya yang dingin, tiga telapak tangan seperti kabut keluar dari telapak tangannya dan menyerang kepala, dada, dan anggota tubuh bagian bawah Feng Hao. Heh, seperti binatang buas, Feng Hao mengeluarkan raungan rendah dan mengangkat tinjunya, menghantam tiga bola energi. Bang! 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 Angin kencang bertiup, sosoknya hanya berhenti sejenak sebelum dia menerkam ke arah Yun Ying lagi. Mati! Seperti harimau ganas, dia melompat dan menghantam dengan suara siulan. Telapak tangan beku, ekspresi Yun Ying tidak berubah. Dia tidak bergerak dan mengulurkan telapak tangannya yang seperti batu giok. Telapak tangannya seterang kristal es. Aura dingin muncul dan dia langsung menghadapi serangan itu. Bang! Saat kedua tinju bertabrakan, angin kencang meledak dan menyapu ke segala arah. Di bawah tekanan gravitasi, tanah di bawah kaki Yun Ying retak dan kakinya tenggelam ke dalam tanah. Hah! Yun Ying mendengus pelan, sinar dingin melintas di matanya. Dia meningkatkan kekuatannya dan melepaskan tembakan dari lengannya. Bang! Ekspresi Feng Hao berubah drastis saat dia terlempar tinggi ke udara. Dia memuntahkan seteguk darah dan tersandung ke tanah. Dia hanya berhenti setelah mundur puluhan langkah. His, dia bahkan tidak kalah. Seluruh penonton terkejut. Semua orang dapat melihat bahwa Yun Ying telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Teknik bela diri pangkat mendalam digunakan satu demi satu, bahkan martial spirit pun akan dirugikan. Namun, pemuda yang hanya seorang grandmaster bela diri ini mampu memblokir semuanya. Mungkinkah dia telah menguasai keterampilan bela diri tingkat bumi? Memikirkan kemungkinan ini, hati semua orang bergetar melihat pemuda yang sedikit terengah-engah, tidak ada satupun dari mereka yang tidak terkejut. Keterampilan bela diri tingkat besar sudah sulit didapat. Adapun keterampilan bela diri tingkat bumi, itu adalah keberadaan yang tidak mungkin tercapai bagi mereka. Saudara Hao, Wan Xin berdiri di kejauhan. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan mengepalkannya rata erat Melihat pemuda pucat itu, matanya yang berair dipenuhi rasa gugup dan khawatir. Tidak buruk. Di atas langit, Hua Yunlong juga sedikit menganggukkan kepalanya. Apa yang dilihatnya bukanlah permukaan biasa. Dia telah melihat empat bentuk gerakan harimau yang aneh dengan matanya sendiri. Karena pengumpulan kekuatan semacam itu, kekuatan teknik bela diri bisa berlipat ganda. Apa yang dia peroleh seharusnya menjadi warisan dari seorang ahli yang tiada taranya. Ekspresi Hua Yunlong tiba-tiba berubah menjadi serius, matanya berkedip-kedip dengan cahaya terang. Adapun para tetua, mereka semua tercengang dengan penampilan Feng Hao. "Jianmu, sebaliknya, jauh lebih santai." Dia memang seorang pemuda yang bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Sekarang dia tidak bisa tidak menantikan langkah terakhir seperti apa yang akan dilakukan pemuda ini. Salah satu kakinya tenggelam ke dalam tanah saat retakan mulai menyebar. Feng Hao mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya saat dia melihat sosok yang diselimuti kabut di dalam tubuhnya. Inti palsu dari hukum pengobatan Dewa Petani juga sedikit bergoyang. Setelah beberapa saat, lukanya pulih ke kondisi semula, seperti yang diharapkan, keterampilan bela diri saya masih terlalu sedikit. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat ini. Satu-satunya keterampilan bela diri yang bisa dia keluarkan adalah galloping thunder fist dan thunder celap slash. Jika dia juga menguasai keterampilan bela diri pangkat mendalam untuk meredam pukulannya, dia tidak akan kalah secara menyedihkan. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Dengan dengusan dingin di dalam hatinya, tatapan Feng Hao tiba-tiba terfokus. Cahaya ganas melintas di matanya seperti kilat. Bang, telapak kakinya perlahan berputar setengah lingkaran di tanah. Segera setelah itu, ia terinjak dengan keras. Ledakan energi meletus dari telapak kakinya, menarik perhatian seluruh penonton. Itu gerakan itu lagi di kejauhan. Tubuh Yunhu sedikit gemetar saat sedikit ketakutan muncul di matanya. Kekuatan itu terlalu kuat, terlebih lagi itu sangat kental. Bahkan pertahanannya tidak bisa menghalanginya. Itu benar-benar gerakan mematikan di antara gerakan membunuh. Untungnya, dia tidak memiliki atribut metal. Ini juga satu-satunya hal yang bisa disyukuri. Jika keterampilan bela diri tingkat tinggi yang kuat dipasangkan dengan atribut logam, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Di sampingnya, mata Jiang Yu berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Jika keterampilan bela diri seperti itu jatuh ke tanganku." Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, matanya sedikit menyipit. Auranya memadat, meskipun di permukaan, aura Feng Hao tampaknya benar-benar terkendali. Di mata para siswa jenius ini, mereka dapat melihat aura yang sangat kuat terbentuk di dalam tubuh Feng Hao. Tanpa terasa, jubah Feng Hao perlahan berkibar saat rambut panjangnya berkibar. "Bang, dengan menginjakan kakinya ke tanah, ledakan terdengar." Setelah ledakan, Feng Hao meminjam kekuatan pantulan yang kuat untuk menyerang Yun Ying, yang dikelilingi oleh kabut putih. Yun Ying sedikit mengernyit saat dia melihat Feng Hao menyerbu ke arahnya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan energi yang membuat jantungnya berdebar dari master bela diri ini. Dengan dengusan lembut, jejak telapak tangan putih menyembur keluar, membawa aura sedingin es saat menuju ke wajah Feng Hao. Feng Hao mengangkat tangannya saat dia merasakan energi yang menyerangnya. Dia terdiam sesaat sebelum energi tajam keluar dari telapak tangannya ke segala arah. Kepingan salju besar seperti cetakan telapak tangan itu hancur dan tersebar oleh kekuatan dorong ini bahkan sebelum bisa mendekati Feng Hao. Tebasan petir. Karena ledakan dini, energi yang sangat kental di dalam tubuhnya sudah hampir meledak. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao menginjakan kakinya ke tanah dan melompat tinggi ke udara. Mengangkat tangannya, gelombang energi yang luar biasa berkumpul di telapak tangannya. Pla. Seperti sambaran petir yang melintasi awan gelap, ledakan itu membawa ledakan sonik yang memekakan telinga saat turun ke arah wajah Yun Ying. 150. Petir padam. Semua orang hanya merasakan pemuda itu sedang memegang sambaran petir di tangannya. Dia seperti dewa kematian, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, ekspresinya dingin dan tanpa emosi. Adegan ini terpatri di hati setiap orang, dan mereka tidak akan pernah bisa melupakannya. Membekukan ini adalah satu-satunya teknik bela diri mendalam tingkat tinggi yang dimiliki Yun Ying. Begitu dia berteriak, energi dingin keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba kabut di sekitarnya terbentuk, dan tanah yang semula panas tertutup lapisan es. Rambut indahnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya juga perlahan melayang, seperti Dewi Salju yang turun ke dunia. Seharusnya hari itu adalah hari musim panas, namun suhu pada saat ini sama dinginnya dengan musim dingin, menyebabkan para siswa yang menyaksikannya mundur lagi dan lagi. Mata semua orang tanpa berkedip menatap dua sosok yang hendak bersentuhan, meninggal dunia. Energi melesat melintasi kehampaan seperti kilat, suara yang memekakan telinga terdengar, seolah ruang terkoyak. Cahaya putih tajam itu seperti meteor yang jatuh dari langit. Saat dia semakin dekat, aura dingin dari tubuh Yun Ying setajam pisau yang menggores tubuhnya, menyebabkan Feng Hao merasakan sakit yang menyengat. Namun, hal ini tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali. Dia mengangkat telapak tangannya dan menebangnya dengan keras. Perhatian. Melihat mereka berdua sepertinya menggunakan kekuatan penuh mereka, Hua Yunlong pun menjadi gugup. Sambil menghela nafas panjang, seluruh tubuhnya menegang, menyebabkan beberapa tetua menjadi bingung. Segel. Wanita berpakaian putih itu seperti Dewi Es dan Salju. Dengan lambaian jarinya, dia bisa membekukan segalanya dalam jarak ribuan mil. Pupil matanya sudah lama berubah menjadi kristal es. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kristalnya, dan saat dia dengan dingin mengucapkan kata-kata itu, sebuah gletser muncul. Energi tanpa batas turun ke Feng Hao yang masuk. Menghadapi pemuda yang hanya seorang martial grandmaster ini, dia, sebagai martial spirit, telah menggunakan kekuatan penuhnya. Hah! Feng Hao tidak merasakan sedikit pun rasa takut saat dia menatap energi agung yang dapat menghancurkan bumi. Matanya terfokus, dan telapak tangannya membawa energi seperti kilat di bawah tatapan heran orang-orang di bawah. Dia dengan kejam menghantamkannya ke arah bola energi, meninggal dunia. Petir itu menyambar, dan dengan kejam menghantam bola energi yang tak terbatas. Bang, petik dua! Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, ledakan energi yang dahsyat terdengar di langit, seperti batu besar yang jatuh dari danau yang tenang. Energi sedingin es berhamburan ke segala arah, menyapu siswa yang berada terlalu dekat dengannya. Energi dinginnya seperti pisau tajam dan aura agungnya seberat gunung. Jubah Feng Hao terpotong menjadi lubang yang tak terhitung jumlahnya dan darah mengalir keluar. Hanya dalam sekejap, dia telah berubah menjadi manusia berdarah. Energi agung menekannya, menyebabkan semua tulang di tubuh Feng Hao berderit. Gelombang rasa sakit yang tajam menstimulasi sarafnya. Adegan tragis tersebut membuat para siswa di bawah terkejut. Hati Hua Yunlong juga ada di tenggorokannya. Namun, dia tidak berani mengambil tindakan saat ini. Dia begitu cemas hingga butiran keringat muncul di dahinya pandangannya tertuju pada perubahan pemandangan, siap bergerak kapan saja. Saudara Hao. Ketika dia melihat keadaan Feng Hao yang menyedihkan, air mata mengalir dari mata Wansin. Dia menggigit bibir bawahnya dan tubuh halusnya bergetar. Namun, dia mengendalikan dirinya dan tidak mengeluarkan suara. Memotong. Feng Hao berdiri dalam kehampaan, mengabaikan rasa sakit yang menembus jauh ke dalam sarafnya. Matanya menatap dengan marah dan dia mengeluarkan raungan teredam. Tiba-tiba, bila energi di tangannya bertambah besar. Meninggal dunia. Semakin banyak pedang putih itu ditebas, semakin besar rasa sakit yang ditimbulkannya. Namun, tidak ada rasa takut di matanya, hanya kemauan yang gigih. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu membelah lapisan awan gelap ini: menang atau mati. Demi martabatnya, demi martabat keluarganya, dia harus memenangkan pertempuran ini. Energi dingin itu seperti pisau kecil, memotong tubuhnya, tulang-tulangnya mengeluarkan suara mematikan gigi, ditambah dengan hilangnya darah, pandangan Feng Hao sedikit kabur. "Tidak, saya tidak boleh kalah." saya pasti tidak boleh kalah. Jantungnya menjerit kencang, tapi dia tidak bisa memanggil kembali kekuatan yang telah hilang. Bilah di tangannya juga perlahan melemah. Dia akan kalah. Mereka yang berada di sini semuanya sangat cerdas. Semua orang memperhatikan perubahan pada Feng Hao. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam-dalam pada pemuda yang akan kalah. Bukan karena dia tidak cukup kuat, juga bukan karena dia tidak memiliki cukup bakat. Hanya saja kesenjangan antara tingkat budidaya mereka terlalu besar. Yun Ying memahami hal ini, dan dia murni menekannya dengan kekuatannya. Apakah itu masih belum cukup? Di langit, wajah Jiaomu tidak menunjukkan rasa sakit karena kehilangan selusin kristal bela diri. Sebaliknya, dia khawatir. Dia dapat melihat bahwa pemuda ini tidak akan menyerah. Jika dia tidak menyerah, dia mungkin akan langsung dihancurkan oleh segel es Yun Ying di saat-saat terakhir. Brengsek. Hua Yunlong menjadi tidak sabar saat melihat kebuntuan tersebut. Aura besar keluar dari tubuhnya. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia tidak mengkhawatirkan Feng Hao. Dia yakin Hua Yuntian mengatakan yang sebenarnya. Sebuah teknik rahasia yang dapat mengeluarkan energi dari Yang Mulia bela diri. Bahkan dia akan mati jika bertabrakan dengan energi semacam itu. Oleh karena itu, semakin menyedihkan situasi Feng Hao, semakin dia khawatir Feng Hao akan menggunakan teknik rahasia tersebut. Jika itu terjadi, bahkan dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan Yun Ying. Saudara Hao. Wan Xin menutupi bibir merah mudanya. Wajah cantiknya seperti bunga pir di tengah hujan. Dia terlihat sangat menyedihkan. Air mata mengaburkan pandangannya. Dia hanya bisa melihat sosok Feng Hao sepenuhnya diliputi oleh energi agung. Tidak. Di saat-saat terakhir, energi dari Tunder Celapcut hampir dipaksa kembali ke tubuhnya. Energi dingin mendatangkan malapetaka pada tubuhnya, menghilangkan potongan daging dan darah. Dengan wajah penuh kedengkian, dia mengeluarkan raungan terakhir. Bangun. Gelombang energi hangat terpancar dari setiap sudut tubuhnya. Lukanya berkeropeng, kekuatannya pulih, dan energi bela dirinya bahkan lebih melimpah. Tebasan petir di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ledakan Peningkatan energi yang tiba-tiba itu seperti meteor yang jatuh dari langit. Bahkan dengan kekuatan jiwa bela diri Yun Ying, dia tidak bisa mempertahankan tubuhnya yang melayang dan jatuh dengan keras ke tanah. Seketika, suara keras terdengar di ruang kosong. Batuan berterbangan ke segala arah saat retakan menyebar dari debu yang memenuhi udara. Bagaimana ini mungkin menghadapi perubahan situasi yang tiba-tiba? Mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka saat melihat Yun Ying yang berjuang untuk bertahan pada saat ini aura Feng Hao telah melampaui alam roh bela diri, Yun Ying. Tidak, dia seharusnya tidak menggunakan teknik rahasia. Ketika dia mendengar raungan Feng Hao, tubuh Hua Yunlong juga gemetar. Ketika dia hendak bergerak, dia terkejut menemukan bahwa aura Feng Hao hanya ada di alam roh bela diri. Mungkinkah dia telah menguasai teknik rahasia lainnya? Memikirkan kemungkinan ini, tubuhnya gemetar lagi.